Verrel Bramastra unggah trailer sinetron lagi. Ranti Maria dan Riza Shah langsung kompak komeli. Verrel Bramastra terlihat kembali membagikan trailer terbaru dari sinetron Putri untuk Pangeran. Sontak membuat Ranti Maria dan Riza Shah kompak mengomeli di kolom komentar. Pertemuan para selebriti dalam proyek tertentu memang tak jarang membuat mereka akhirnya akrab. Bahkan, tak jarang para selebriti terlihat menuliskan komentar di unggahan masing-masing di Instagram. Verrel Bramastra diketahui menjadi salah satu selebriti yang selalu akrab dengan rekan-rekannya setelah terlibat dalam sinetron yang sama. Verrel pun saat ini terlihat akrab dengan Ranti Maria dan Riza Shah lantaran sama-sama membintangi sinetron Putri untuk Pangeran. Verrel dan Riza pun diketahui bersahabat setelah sebelumnya terlibat sinetron sama dengan Feby Rastanti juga. Verrel dan Ranti serta Riza pun terlihat tak ragu untuk saling mengomentari unggahan di Instagram masing-masing. Verrel pun terlihat kembali membagikan trailer dari episode baru sinetron Putri untuk Pangeran melalui akun Instagram pribadinya @bramastavrl. Khusus goreng kecelakaan Putri untuk Pangeran, hari ini makin seru, 18.30 @officialRCTI, tulis Verrel pada caption unggahannya. Ranti dan Riza pun terlihat langsung memberikan komentar pada unggahan putra sulung Vena Melinda itu. Mereka tampak kompak menyalahkan karakter yang diperankan oleh Verrel pada Putri untuk Pangeran. Pangeran sih nyumpahin, seru Riza melalui akun Instagram pribadinya @rizasya_14. Abang sih, maksudnya Rizky sih, kenapa parkir deket billboard? Balas Verrel. Nyumpahin sih, ujar Ranti. Orang bagus diingetin, diajak naik mobil gak mau sih, milih jalan sama dia, jawab Verrel. Interaksi dari ketiga selebriti populer itu sontak langsung menarik perhatian warganet. Mereka mengaku senang dengan keakraban yang ditunjukkan oleh Verrel, Riza, dan Ranti. Warganet pun mengaku sudah tidak sabar untuk melihat episode baru dari Putri untuk Pangeran. Gak sabar lihat, mau marah-marahin Pangeran lewat TV aja tapi, ucap salah seorang warganet.